Oke guys, kembali lagi di channel Joseph26. Di video kali ini kita akan mencari ya guys, mencari sebuah lokomotif dan gerbong yang tidak terpakai, atau bahasa Inggrisnya itu kalau nggak salah abandoned. Oke, kita akan mencari di lumpur atau dimanapun yang pokoknya ada ya guys. Oke, sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika tidak keberatan. Oke, langsung saja ke videonya. Oke, langsung kita datangkan kren Ciro dari Daob ya guys. Kita datangkan untuk mengangkut atau mengambil lokomotif dan gerbong yang sudah tidak terpakai. Oke, langsung saja kita langsung ke pencariannya. Oke, kren Ciro sudah standby di sini. Kita akan mulai untuk mencari. Di sana tidak ada ya guys, tidak ada. Oke, kita geser ke sini. Oh, ternyata di sini ada CC berapa ini guys? Ini mungkin kita bersihkan dulu. Ini adalah CC 203. Ya, ini adalah CC 203, mungkin bekas tabrakannya guys. Ini tidak ada kerompong, dan di sininya ada bekas seperti dan nanti kita akan bawa ke depo. Oke, sudah terangkat ya guys. Langsung dikembalikan ke rel. Guys, mungkin terjadi kebakaran. Oke, lokomotif sudah di rel, langsung kita lanjut ke pencarian berikutnya. Oke, CC 203 sudah di sana, langsung kita akan lanjut ke pencarian berikutnya. Agar dimandikan seperti baru lagi. Oke, untuk mempersingkat durasi kita akan langsung ke untuk proses pengangkatan tidak kami rekam ya guys, langsung saja untuk pencariannya. Oke, kita akan lanjut untuk mencari, nanti kita langsung videokan di kita akan videokan waktu gerbong dan lokomotif ini eksekutif kaca full ya guys.
sepertinya masih baru. Oke, kita singkirkan dulu. Untuk pengangkatan tidak kami videokan ya guys, langsung saja pas sudah di relnya. Oke, langsung ke pencarian selanjutnya. Di sana tidak ada, kosong ya guys. Di genangan air lumpur. Oh, di sini ada lokomotif lagi. Ini adalah gerbong bisnis ya guys. Sudah tertutup lumpur semua guys. Mungkin efeknya juga ini habis hujan, jadi tertutup lumpur semua. Yang tahu logo apa? Silakan komen di bawah ya guys. Oke. Waktu sudah hampir malam dan pencarian sudah selesai, kita akhiri aja. Oke, langsung saja diangkut ke rel ya guys. Oke, lokomotif 203 eksekutif K118 ya guys. Dan eksekutif kaca full dan gerbong bisnis sudah berada di rel. Tinggal yang lokomotif hijau itu ya guys. Oke, langsung saja kita angkat. Oke, langsung kita angkat dan kita kembalikan ke rel. Karena posisinya yang ini harus sangat pelan-pelan dan berhati-hati. Oke. Lokomotif terakhir sudah berada di rel. Mantap. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan dukung terus channel Jasa 26 agar mencapai 50.000 subscriber. Untuk video selanjutnya adalah pengiriman gerbong-gerbong dan lokomotif yang terbangkalai ini ke depo lokomotif agar dimandikan. Oke, kita berjumpa pada video selanjutnya. Salam F26.